Alright, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bersama saya hari ini Cikgu Berg. Okay, semua okey ke? Semua dengar eh? Test, test, test mic 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3. Alright, harapnya apa khabar? Sihat semua? Okay, harapnya semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera lah. kita duduk rumah, tapi sambil kita duduk rumah, kita belajar juga. Okay, so hari ini saya bercadang untuk kita buat revision sikit tentang bab satu, iaitu tajuk gelombang. Okay. So tajuk gelombang ni saya akan pergi kepada fenomena gelombang, di mana yang ramai yang student yang agak macam keliru. So fenomena dia ada banyak jenis, banyak-banyaknya fenomena gelombang ni, dua banyak. Lepas tu kalau yang ini pula macam mana, kalau yang second ni pula macam mana. So benda tu dia jadi keliru eh. So hari ni saya akan saya akan share macam mana fenomena gelombang ni, apa yang ada kat fenomena gelombang ni, apa fenomena dia, apa beza dia dan apa yang detail, tak adalah detail macam jadual, nanti kita akan buat jadual apa beza antara fenomena gelombang yang ada dekat dalam tajuk gelombang ni. Okay. Alright, jom kita start. So yang pertama saya nak tanya, fenomena gelombang ni ada berapa jenis? Oh, okay. Hi Nurizati. Hi Zack Nitro. Okay. Alright. So, apa yang ada dalam fenomena gelombang ni? Kita ada berapa? Kita ada berapa jenis fenomena gelombang? Kalau siapa yang tahu, boleh try chat dekat ruang komen. Ada berapa fenomena gelombang? Okay. Kita ada berapa? Kita ada empat. Okay. Kita ada empat fenomena gelombang. Yang pertama adalah, okay, yang semua nampak eh? Semua clear eh? Alright. Yang pertama adalah pantulan gelombang ataupun reflection kan. Yang kedua adalah pembiasan gelombang, okay, refraction. Yang ketiga adalah pembelawan gelombang. Dan yang keempat adalah, apa dia, last sekali, interferen gelombang. Okey, kita akan pergi kepada satu-satu. Yang pertama, kedua dan ketiga dan juga keempat. Okey, pantulan dalam bahasa Inggeris ni adalah reflection lah. Pembiasan refraction, pembelawan diffraction. Interferen lah. Selalunya kebiasaannya student akan keliru antara refraction dengan diffraction. Kan, diffraction kerana bunyi pun lebih kurang je. Sebut dia punya bunyi lebih kurang, dia punya huruf je berbeza. Okey. So jom kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama iaitu adalah pantulan gelombang. Okey. Pantulan gelombang, reflection of wave. Alright. Dalam pantulan gelombang selalunya contoh kita ada satu satah. Okey. Kita ada satah, ni satah lah. Ataupun dinding. Okey, kita satu satah dinding. Dan selepas tu kita ada satu gelombang yang menghentam dinding ni. Okey, ada satu gelombang yang menghentam dinding ni. Alright. Okey, hi Rai. Okey. So satu gelombang menghentam dinding ni, dan selepas tu dia dipantulkan. Ini kita back to bab yang kelima. Apa tu? Bab apa? Bab cahaya. So kalau macam ni, kita kena buat apa dia? Garis normal, kan? So garis normal. Dan selepas tu kita kena ada apa? Bila pantulan, kita kena ada dia punya sudut. Ini dinamakan sebagai sudut tuju, I. Dan sudut pantulan iaitu R. Dan daripada sini kita dapati bahawa sudut tuju adalah sama dengan sudut gelombang yang dipantulkan. Okey, ingin saya ingatkan, untuk ambil sudut tuju ataupun sudut pantulan, jangan ambil dari sini. No, bukan. Bukan eh, jangan ambil kat sini. Jangan ambil kat sini. No, bukan. Kita kena ambil dari garis normal. Faham? Okey, so kalau kita nak ambil sudut tuju ataupun sudut pantulan, kita kena ambil sudut dari garis normal. Alright, dari garis
normal. Okey. So macam mana pula dengan panjang gelombang dia? Kalau ini satunya contohnya macam ni. Alright, macam ni dan macam ni. Macam ni. Okay, ini pun macam ni, macam ni dan macam ni juga macam ni. Alright, ini adalah panjang gelombang. Ini pun panjang gelombang yang dipantulkan. Satu panjang gelombang satu dan panjang gelombang dua. Kita dapati dekat sini bahawa lambda 1 pun adalah sama dengan lambda 2. So maksudnya panjang gelombang dia tidak berubah, kan? Panjang gelombang tak berubah. Kalau kita ada hal laju pun, di mana sini adalah V, ini pun adalah V, di mana V tu velocity lah, okay? Velocity yang datang dengan velocity yang dipantulkan pun tak berubah. V1 sama dengan V2. So kita boleh buat jadual kat sini. Kita boleh buat jadual apa yang berubah dengan apa yang tak berubah. Alright, so kita buat jadual. Kita buat jadual. Okay, apa yang berubah adalah kalau awak tengok kat sini, kita tengok bagaimana tak berubah lah. Kalau tak berubah apa dia? Kita punya lambda iaitu panjang gelombang tak berubah. Apa lagi yang tak berubah? Velocity. Velocity dia pun tak berubah. Alright. Ini adalah velocity laju, kelajuan eh, kelajuan. Beza tak kelajuan dengan hal laju? Kelajuan. Okey, yang berubah adalah apa? Hal laju. Beza eh hal laju dengan kelajuan. Kelajuan apa formula dia? Kelajuan adalah jarak bahagi dengan masa. Hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Ialah kalau ni starting point, ni end point. So maksudnya sesaran dia yang ini. Kalau kelajuan daripada sini, dia travel daripada sini, sini kan panjang tu. So hal laju dengan kelajuan adalah berbeza. So apa lagi yang tak berubah? Yang tak berubah adalah frekuensi dan juga kita punya amplitude. Amplitude pun tidak berubah. Alright, so yang berubah ada lagi bah. Satu datang ke bawah, tiba-tiba dia naik ke atas. Apa tu? So yang berubah adalah arah dia. And alright. Daripada sini, ada yang kata dekat saya, bukankah kata dekat buku amplitude ni berubah? Ada yang kata, ada satu buku kata amplitude ni berubah. Ada yang kata tak berubah. Okey, secara generalnya, secara generalnya amplitude ni dia tak berubah. Dia yang berubah adalah mengikut soalan tu sendiri. Kalau soalan tu, contoh, soalan tu berkaitan dengan gelombang bunyi. Soalan berkaitan dengan gelombang bunyi. Sebab bila kita jerit, okay, bila kita jerit, echo tu kan, echo tu dia dipantulkan, dia pergi, gelombang bunyi tu pergi kat dinding, dipantulkan dan kita dengar balik kita punya suara. Tapi suara tu kita tak dengar 100%, kita hanya dengar dalam 70 to 75% sahaja. So maksudnya ada lagi 15% ataupun 25% ataupun 30% yang hilang, maksudnya dia absorb. So dari situ amplitude dia berkurang. Tetapi secara generalnya amplitude dia tidak berubah. Okay, secara generalnya lah. Kalau yang berubah, awak kena baca soalan tu betul-betul. Okay, baca soalan tu betul-betul. Alright, so settle bahagian pantulan gelombang. Senang je kan? Okay, dan next kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua iaitu apa? Pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah refraction. Okay, refraction. Refraction of wave. Right, dalam refraction of wave. Okay, benda ni pun kita kena ulang balik bab 5. Tajuk gelombang ni, dia ada berkait rapat dengan bab cahaya, kan? Contoh, kalaulah saya ada satu medium. Saya ada satu medium. Di mana atas ni adalah udara. Dan ini adalah kaca. Kalau kita pergi, kalau ada satu gelombang ataupun satu cahaya datang daripada sini, dan mesti kita ada satu garis normal. Betul. So garis normal. Okay, kalau udara ni dengan kaca, mana yang lebih tumpat? Okay, udara dengan kaca mana yang lebih tumpat? Udara kurang tumpat, kaca lebih tumpat. So makanya apa? So makanya medium ataupun gelombang yang bergerak daripada kurang tumpat ke tumpat, dia akan apa?
dia akan mendekati normal. Alright, so ingat kat situ. Ingat kat situ. Kurang tumpat ataupun less than, kurang tumpat, ketumpat, dia akan dekat dengan normal, dekat di hati, yeah? Dekat normal, mendekati normal. So maksudnya, kalau sini kita ada, ingat, nak cari dia punya sudut mesti dari garis normal. So dia akan mendekati normal. Sinilah, macam tu. Right. Tak boleh nampak. Kita kena besarkan sikit. Okay. Besarkan sikit. Mendekati normal. Okay. Ni adalah R refraction angle. Okay. So clear dekat situ. Okay. Sama macam gelombang. Kalau kita ada satu medium. Kalau kita ada satu medium. Contoh saya letak satu prisma dekat dalam kolam air. Okay, saya letak satu prisma kat dalam kolam air. Alright, so alright, so kalau saya ada satu gelombang, kalau saya ada gelombang yang datang kat sini, pam, dia datang. So dia datang, ingat kalau datang, kalau ada gelombang yang datang, mesti kita ada garis normal. Allah, saya ingat pula. Okay, tak apa. Okay. Dan garis normal, ingat garis normal mesti 90 darjah perpendicular. Okay. Okay. Kita ada garis normal dekat sini. Begitu. Okay, garis normal. So, ingat ini adalah, kalau kita contoh kita letak benda ataupun prisma dekat dalam satu kolam. So, dekat prisma tu dia akan jadi kawasan yang cetek ataupun shallow region orang panggil. Okay, sini adalah deep region. Ini adalah deep region. Dan ini adalah shallow region. Iaitu kawasan yang cetek. Alright. So, daripada sini, arah gelombang ni kalau datang dia menegak sampai satu tahap, dia akan terbias. Tapi terbias ke mana? Awak ingat macam ni. Kalau kawasan deep dia adalah kawasan yang dalam, dia adalah kurang tumpat. Kenapa? Awak bayang macam ni je. Kalau kawasannya luas, kawasan dalam. So, bila dalam dia luas kan? So, bila dia luas, awak boleh bergerak banyak. So, bila awak boleh bergerak banyak, maka dia adalah kawasan ataupun medium yang kurang tumpat. So, kurang tumpat ke tumpat mendekati normal. So, kalau daripada kawasan dalam ke kawasan yang cetek pun dia akan mendekati normal. So, daripada sini dia akan dekat dengan normal. Begitu sahaja. Senangnya. Okay. So daripada sini kalau kita ada, ni adalah gelombang punya ni lah, garisan-garisan gelombang. Okay, garisan-garisan gelombang di mana? Okay, macam ni. Okay, macam ni. Dekat kawasan yang dalam, dia punya panjang gelombang dia adalah lebih besar daripada kawasan yang cetek. So maksudnya bila kat sini dia jarak-jarak dekat tempat kawasan yang cetek, dia akan rapat-rapat. Okay. Macam tu. Okay, dia akan rapat-rapat. So maksudnya apa? Kalau ini adalah lambda kawasan dalam, lambda D, dan ini adalah lambda S, lambda dekat shallow, kawasan cetek. Awak boleh katakan bahawa lambda di kawasan dalam adalah lebih besar daripada lambda di kawasan shallow ataupun cetek. Okay? So, macam bab cahaya juga, kalau halaju ataupun kelajuan cahaya bila dekat dalam medium yang lebih tumpat, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lebih slow. Kan? Dia akan jadi lebih perlahan. Awak bayangkan macam ni. So, bila macam kawasan dalam. Bila kawasan dalam luas. So, bila luas awak boleh bergerak banyak. Awak boleh berlari sana sini. So, maksudnya bila luas, dia adalah yang kurang tumpat. So, bila luas awak boleh lari sana sini. Awak boleh lari sana, lari sini. So, maksudnya kelajuan dia adalah laju. So, bila masuk ke kawasan cetek, dia jadi sempit. Orang ramai. So, dia jadi lebih tumpat. Orang ramai. So, bila orang ramai, awak nak berlari pun tak boleh. So, makanya kelajuan dekat dalam kawasan yang cetek adalah lebih rendah. So, maksudnya velocity dekat kawasan deep adalah lebih besar daripada velocity dekat kawasan yang cetek ataupun shallow. Macam tu. Sampai situ. Faham? Alright.
So dari sini pun kita boleh buat satu jadual di mana apa yang berubah, apa yang tak berubah. Okay, so kalau apa yang berubah, apa yang tak berubah. Kalau dari sini dah confirm-confirm lah awak nampak benda yang berubah dia adalah panjang gelombang. Lepas tu lagi apa yang berubah? Dia punya velocity. So apa yang tak berubah dekat sini? Yang tak berubah confirm adalah dia punya frequency. Dan juga dia punya amplitude. Apa lagi yang berubah? Arah. Frekuensi ni kenapa tak berubah lah frekuensi? Yelah, takkanlah tiba-tiba datang daripada sebelum masuk tempat kawasan cetek, kawasan dalam dia adalah air laut. Dia masuk kawasan cetek, dia jadi air 100+. Tak ada, kan? Tak ada. So, maksudnya dia adalah air yang sama. So, bila air yang sama, maka dia adalah frekuensi yang sama. Faham? Alright, okay. So, maksudnya itu adalah apa yang berubah dengan apa yang tak berubah dalam pembiasan gelombang. Okay. So, next. Selepas pantulan, selepas pembiasan, kita akan pergi kepada pembelawan gelombang. Alright. So, kita pergi kepada yang next, iaitu pembelawan gelombang. Kita tunggu benda ni bergerak jap. Alright. So, nombor 3. Pembelawan gelombang. Okay, dalam pembelawan gelombang, dia ada dua. Yang pertama adalah melalui opening ataupun melalui bukaan. Bukaan ataupun orang kata slit dalam bahasa Inggeris. Melalui bukaan. Dalam bukaan pun kita ada dua. Iaitu bukaan yang kecil dengan bukaan yang besar. Ini adalah bukaan yang kecil dan bukaan yang besar. Alright, so daripada sini kalau saya ada bukaan yang besar. Contoh, okay, contoh bukaan yang besar. Okay, ni adalah bukaan yang kecil. Kecil je, cukup kecil je tu. Okay, so kalau ada gelombang yang datang, ada gelombang yang datang, maka dia akan dibelaukan sikit-sikit je, tak apa-apa nampak pun. Macam tu. So kalau kita ada garisan gelombang macam ni, okay, maka dia akan dibelaukan. Ha, begini sahaja. Alright. Okay, so apa yang awak boleh nampak dekat sini, lambda dia sebelum dan lambda satu dan lambda selepas dibelaukan adalah sama. Okay, adalah sama. Yes, fizik bab 145. Hai Farah. Okay. Fizik bab 145 ni adalah fenomena gelombang. Kita buat revision sikit-sikit. Okay. So, untuk apabila dia melalui bukaan yang kecil, apabila dia melalui bukaan yang kecil, dia akan dibelaukan dengan lebih jelas. Kan? Dia akan dibelaukan dengan lebih jelas. Ah, nampak dia punya belau dia ni. Tetapi benda yang sama berlaku adalah kepanjangan gelombang dia ataupun wavelength ataupun lambda tetap sama. Lambda 1 adalah sama dengan lambda 2. Okay? Alright. So, apa lagi? So, yang kedua adalah apabila dia melalui lepas bukaan, halangan. Okay, bukaan, lepas tu halangan. So, dalam halangan pula, kita ada yang kecil apabila melalui halangan yang kecil dan apabila melalui halangan yang besar. Okay, benda yang sama. Kalau melalui halangan yang besar, panjang, halangan yang besar. Ini adalah halangan yang kecil saja halangan dia. Okay, macam tu. Dia ke sini sikit lah. Alright. Ini halangan yang kecil. Ini adalah halangan yang besar. Alright. So, kalau ada satu gelombang pergi ke arah sini, maka dia pun akan dibelaukan. So, awak akan nampak macam ni.
So ini dia akan jadi macam ni. Begitu. And still, kita punya panjang gelombang adalah sama. Okay. Dan selepas tu, kalau dia melalui halangan yang kecil, dia pun akan dibelaukan dengan lebih jelas. Okay. Dia akan dibelaukan dengan lebih jelas dan juga kepanjangan ataupun panjang gelombang dia adalah sama. Alright, so panjang gelombang dia adalah sama. So apa yang awak boleh nampak kat sini? Dalam pembelawan gelombang, apabila dia melalui bukaan yang kecil adalah lebih jelas, dan apabila dia melalui halangan yang kecil pun pembelawan dia lebih jelas. So maksudnya dalam pembelawan, pembelawan gelombang, apabila dia melalui bukaan yang kecil dan halangan yang kecil, pembelawan adalah lebih jelas. Alright, so bila lambda dia sama, dan awak boleh tahu juga hal laju dia pun adalah sama. Hal laju sebelum adalah sama dengan hal laju selepas. Alright. So, apa fungsi pembelawan gelombang ni? Okay, siapa yang pernah mandi kat pantai, kan? Mandi kat pantai. Okay, kita mandi kat pantai. Okay. Kita mandi kat pantai. Okay, saya padam ni dulu. Mandi kat pantai. So ini adalah tanjung. Okay, tanjung dekat atas. Lepas tu ni pula adalah teluk. Kan, perasan kan? So ni ada orang, selalu orang ambil gambar kat sini. Ombak lawa-lawa sebab ombak tinggi, jauh. Tinggi kan, ombak jauh. Besar. Dekat sinilah ada orang buat pantai. Eh, buat pula. Sinilah dia punya pantai. Sini orang buat hotel. Kan, sini orang ada hotel. Hotel. Sini ada orang main kuda. Kan, ada buat urut kuda kan. Lepas tu sinilah orang main layang. Sinilah orang mandi. Ha, ni awak, awak mandi kat sini. Mandi kan, mandi. Dekat sini tak boleh nak mandi. Kenapa? Alright. So maksudnya kat sini adalah tanjung. Ini adalah teluk. Alright. So kalau awak perasan dekat tanjung, ombak dia besar. Memang besar. Dia boleh, dia hantam macam tu kan. Alright. So tetapi apabila dia sampai dekat pantai, dia punya laut dia adalah sangat tenang, relax. Awak pun boleh mandi dengan gembiranya kan. Air dia dekat sini adalah lebih tenang. Kenapa? Sebabkan laut ini dibelaukan ataupun mengalami proses pembelawan gelombang. So maksudnya kat sini, wave yang kuat dengan wave yang tak kuat. Kuat tu apa sebenarnya? Kuat tu, kuat tu apa? Wave yang kuat dengan wave yang tak kuat. So kalau kuat tu, kuat, loudness, gelombang bunyi kan. So bila kuat tu adalah dia punya amplitude. So maksudnya amplitude sebelum adalah lebih besar daripada amplitude selepas. Faham? So amplitude sebelum adalah lebih besar daripada amplitude selepas. Amplitude satu adalah lebih besar daripada amplitude selepas. Okay, so awak boleh buat satu macam tadi juga. Kita ada apa yang berubah dengan apa yang tak berubah. And so kalau kat sini apa yang tak berubah? Confirm, confirm. Frekuensi dia tak adalah tiba-tiba daripada air laut datang tiba-tiba jadi air kolam. Air tawar. Kan? Tak ada. Kan? So dia tetap air laut. So apa yang tak berubah adalah confirm dia punya frekuensi. Lambda pun tak berubah. Panjang gelombang. Kelajuan pun tak berubah. Tetapi apa yang berubah? Dia punya amplitude. Alright. So amplitude dia berubah. Amplitude ni ada kena dengan dia punya tenaga. Sebab ialah dekat tanjung yang datang dekat tengah-tengah lautan tu, dia punya laut dia tinggi. So bila laut dia tinggi, energi dia kuat, dia boleh hanyutkan awak, dia boleh hancurkan kapal. So maksudnya energi dia adalah tinggi. Tetapi bila sampai pantai, kita punya pantai, laut dekat pantai macam relax kan, boleh tenang, awak boleh minum air, boleh duduk dekat tepi pantai, mandi-mandi pantai. So maksudnya energi dia dah berkurang. Sebab apa? Amplitude ada berkaitan dengan energi. Kenapa? Sebab amplitude, bila amplitude berkurang, energi pun berkurang. So energi dia pun berubah.
Okay, sampai situ clear. Alright, clear ya? Alright, dan next kita pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir. Muat ke kat sini? Muat ke kat sini? Okay, muat. Oh, okay, muat lah. Okay, muat lah. Alright, so kita pergi yang terakhir iaitu yang keempat, iaitu interference gelombang. Interference gelombang ni saya rasa semua dah master, tak ada apa. Bila ada yang atas campur atas, dia akan jadi lebih besar. Kalau yang atas campur yang bawah, dia akan jadi net. Macam tu. Kan? Itu je interference gelombang. Dan lagi satu, kalau kita ada selalunya eksperimen yang keluar macam ni. Kalau saya ada satu speaker ataupun satu lampu. Lampu. Dia melalui satu slit. Satu bukaan. Lepas tu dia melalui dua bukaan. Lepas tu baru dia pergi, dia menghantam skrin. Right, saya ada lampu kat sini. Lampu ni dia mengeluarkan lampu lah. Takkan lampu keluarkan benda lain lah kan. Okay, lampu ni mengeluarkan lampu. Okay. So, kalau bukannya kecil, amplitude besar atau kecil pembit macam ni? Kalau bukaannya kecil, amplitude besar atau kecil? Macam mana tu? Kalau bukaannya kecil, amplitude dia besar. Dia macam ni. Apa-apa pun dia punya apabila dia melalui bukaan yang kecil dan juga halangan yang kecil, pembelawan adalah lebih jelas dan amplitude confirm dia akan berkurang sebab energi pun berkurang. Sebab tu air laut dekat tengah-tengah dia kuat. So bila sampai kat pantai dia jadi lebih tenang. Okay. Alright. So daripada sini pula, so bila saya ada lampu, lampu ni datang melalui single slit. Melalui single slit, lepas tu dia melalui double slit pula. Kan? Dia melalui double slit. Kenapa nak kena ada benda ni? Macam menyusahkan kan? Macam aduh, kenapa single slit, lepas tu double slit pula? Kenapa? Disebabkan oleh kita nak gelombang yang, apa dia? Yang apa? Koheren. Alright, so gelombang yang koheren ni apa? Gelombang yang koheren ni adalah gelombang yang sama frekuensi. Ingat, sama frekuensi, sama amplitude dan juga sama phase ataupun fasa. Kalau dalam soalan tanya, kenapa kita perlukan double slit ni? Kenapa? Kenapa tak buat je sesuatu? Kan? So maksudnya gelombang yang koheren ni adalah kita nak create ataupun kita nak wave ataupun gelombang yang sama frekuensi, sama amplitude dan juga sama fasa. Faham? Kiranya tanjung A1 lebih besar daripada A2. A1 lebih besar daripada A, ya betul. Maksudnya amplitude dekat tanjung ni lebih besar kan, amplitude dekat pantai ni lebih kecil. Sebab macam tadi saya kata, air laut dekat tanjung kuat kan. Bila awak diri dekat atas tu, air terpecik-pecik kan. Maksudnya dia punya energi dia sangat kuat. Bila energi kuat, maksudnya amplitude dia kuat. Tapi bila sampai dekat pantai, dia jadi lebih tenang. Awak pun boleh relax. Tapi air yang sama, kenapa jadi macam tu? Disebabkan air laut tu dibelaukan. Bila dibelaukan, amplitude dia akan berkurang. Faham? Alright, so daripada sini maka timbullah satunya, maka timbullah kita punya apa dia, formula, iaitu ini adalah apa? Cuba ini kalau tu kan dia akan dapatkan satu image, betul? Kita akan dapatkan image, maka jarak di antara dua punca dinamakan sebagai A. Jarak di antara punca dan skrin adalah D. Dan jarak di antara dua yang berturutan ataupun dua fasa yang berturutan ini adalah X. So lambda mana? Selalunya dalam soalan dia nak suruh awak cari lambda lah. Ataupun dia dah bagi lambda, dia suruh awak cari benda lain. Okay.
So dari sini adalah lambda sama dengan A X over D. Alright. Ha. Itu je fenomena gelombang. Kan? Senang sahaja. Alright. So kita ada empat fenomena gelombang. Ingat balik yang pertama apa dia? Okay, kita ingat balik. Yang pertama adalah pantulan gelombang. Okay, yang pertama adalah pantulan gelombang. Yang kedua adalah pantulan ni apa? Reflection. Yang kedua adalah pembiasan gelombang. Refraction. Yang ketiga adalah pembelahan gelombang iaitu diffraction. Dan yang keempat adalah interference gelombang. Dan lagi satu saya nak ingatkan, kalau dalam pantulan gelombang nak ambil ataupun nak cari sudut tuju ataupun sudut pantulan, kena ambil dari garis normal. Okay, boleh. Alright, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih kepada yang melihat. Alright, semoga ini dapat membantu awak sedikit sebanyak dalam fenomena gelombang bab 1 dan juga fizik. Alright, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, bye.